Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8 Jumat 11 Agustus 2023 menyajikan big match antara Bali United versus PSM Makassar dengan skor akhir 3-2 untuk keunggulan dari Bali United. Gol dari Bali United dicetak oleh Pripat Mbarga di menit ke-12, lalu dua gol berikutnya dicetak oleh Spasu Jepik di menit ke-74 dan 85. Sedangkan dua gol dari PSM dicetak oleh Muhammad Rizky Pratama di menit ke-5, dan juga gol dari Yakub Sayuri di menit ke-41. Dengan hasil ini, Bali United memuncaki klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 14 poin. Sedangkan PSM Makassar berada di urutan ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-9. PSM Makassar akan menghadapi Persebaya Surabaya Jumat 18 Agustus 2023 pukul 16.00. Sedangkan Bali United akan menghadapi Persisolo Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 20.00. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Video.